Iqbal Amir Syaikhun Taji Mubi Inna Ruh sesuatu yang datang padanya oleh tempat bertanda datangnya Allah Laisa Bishadidil Halawat. Ya, tidaklah itu dengan ya, dan tidak terlalu manis datangnya bapak ya. Jadi sesuatu yang maka karena sesuai dengan itu sesuatu yang datang dengannya sesuatu itu oleh bapak dan yang tidak begitu manis. Wakak-wakak silam dan seperti kasar silam tiba-tiba silam bangsalah kemana aku maka mananya alijawab pembantu bahwa nanti itu nyaiza ketika itu jawab saling mati jawab saling mati ini bukan wajar bukan wajar ada adiknya kemudian wajib kalimat ini wajib kalimat wakaf fakih hamzah ini inilah dan seperti fakta hamzah inilah dibaca ya. Ah, dina salahnya. Kalau minta dan meminta anamtu, dibaca begitu. Anamta dibaca anamtu. Wakasnya dan kasarnya dibaca anamti. Ini bisa mengatakan soal-soal. Wah ada yasida dan tidak boleh dia menambahkan. Ia padanya harapan sepuluh. Ibu-ibu bihi maknau yang dapat memakamkan dengan sepuluh ibu akan maknanya karena di amzah di jala di sebut iman amzah jala Allahu Akbar Allahu Akbar begitu artinya Allahu Akbar itu artinya beda bukan lagi artinya Allah yang maha besar tapi artinya apakah Allah maha besar pertanyaan. Wasiyati wawin sakinatin dan menambahkan waktu yang mati amtarikatin ada yang berbalik pada jalan di setelah jalan apa jalan Allahu Akbar atau Allahu Allahu wa Akbar walau gitu wasiyati wawin tolak jalati dan bertambah waktu sebelum jalan wa Allahu Akbar boleh begitu boleh justru dan boleh siada kuwawi tanpa wawu kawla salami sebelum salam alaikum sebelum assalamualaikum boleh kepen wa'alaikumussalam boleh begitu wa'alaikumussalam warahmatullah tapi jangan ya berarti orang gak tahu jadi fitnah orang sekarang begitu banyak pengen terkenal khotib itu apa? Berbeda engkau akan dikenal jadi dia bikin sensasi yang berbeda dari orang supaya apa? Nyari kenal itu minat dunia wawah termasuk dunia dan kalau orang-orang ramai kita juga berputar kita jangan kayak gitu ya. Bagi seorang ulama yang ustaz yang kiai jangan kayak artis ya. Pengen sedang ngapain ya. Yang kita adalah tumulungi orang aja ya. Sekarang zaman media ini sekarang zaman media ya. Kalau kita untuk media, orang wahabi bintang mah medianya. Orang wahabi bintang mah aksi akan. Kalau kita untuk media, dia yang menguasai kita. Nah, jadi maksud kita adalah untuk membantu umat saya juga membantu Allah. Dan kita tidak. Jadi jangan khalid tu'ah jangan sok nabi ya, bikin sensasi terkenal kan begitu
Pul ala zam-zam. Jadi orang yang mau zam-zam, sekarang mungkin. Coba kita mungkin sensasi yang berbeda. Kemudian banyak orang lihat, banyak reviewnya di sini. Banyak yang lihat, banyak nggak? Banyak, buka semua tuh YouTube-nya. Jangan ada niat kayak. Kalau bangun doang rakyat, tapi gak betul. Dan yang takutnya adalah itu dan maksudnya Rasulnya Allah SWT. Pokoknya kita niatnya dalam menolongin orang apa-apa dan menolongin orang apa menolongin dan menolongin itu ya sangat besar sekali orang. Dia adalah kata perusahaannya, dia itu sama perusahaan di Papuhane. Pendahulunya akan dia sesuatu yang dianggapkan atasnya. Di film ini tak kira yang halnya, tak kira yang halnya, ya saya makasih cuma itu enggak besar. Waka kira hati syahadzatin, moga kira hati limpahkan. Dan seperti dan seperti membaca akhir aksas yang merubah bagi makna akhir aksas yang merubah bagi makna jadi kita boleh begitu takut insya kita bang wala Muhammad al-Khalili berkata oleh Muhammad al-Khalili diketahui dalam khatawanya saat aku bertanya saya masuk pada saya kolat buat guru kami Muhammad al-Bakri Muhammad al-Bakri aman yaqra al-Qur'an tentang orang yang baca Qur'an wala yaqutu namun dia tidak menggunakan badannya tidak mendengungkan binuri musyaddada di wahid kelamunnya yang berhasil tanbir apabila kami berkata saat saya khala aku telah bertanya kepada guru kami al-Yamaniya orang Yaman ayat al-Qur'an maksudnya dulunya para poin di zaman ini di zamannya aman yang tahu Al-Quran tentang orang yang baca Al-Quran Allah yang tahu Nabi namun dia tidak mendukungkan padanya kepala maka dia berkata dia berkata lau halal bahkan ikut jika bersumpah oleh orang yang bersumpah bintolah bilang tuar dengan tuar yang anna hubah usahnya dia itu lagi sama Al-Quran tidak dilamai yang bahwasannya dia itu tidak dilamai Al-Quran lah yang dinasuk maka dia itu tidak melangkah wahuhima bidalga dipahami dan berkumpah anda bahwa man yang kau Qur'an orang yang berkumpah walau ia sinu kira atau dia tidak memperbagus bacaannya wajuhilu ikhrawat dia merusak ikhrawatnya wakam menunggu Allah itu lebih utama ini ada intensi dengan tidak ya intensi melanggar baiklah kalau ada berumur maka mari orang kerja akan dia oleh orang berumur pada kita seperti ini para yang berumur ada maka tidak haram atasnya lima hari maka nyolai seperti Quran karena ya, dia tahu bahwa itu bukan Al-Quran wahai walia baina kalimatnya dan tidak dan bahwa dia berturut-turut di antara kalimat-kalimatnya ya maksudnya turut-turut jangan ditunda-tunda jangan diselengi yang lain di ala yang silah dalam bahwa dia tidak memisahkan baina syaikin di atas suatu minah daripadanya wama pada dan apa yang selanya di aksara dengan lebih insak dan tidak nafusi daripada dia menakas ya jadi jangan pandang orang lamaan dianya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim lamaan ya itu mumpul ya itu bisa batal bacaannya wahai kira-kira dan bahwa dia takdir kalahkannya ayat dia lho rosa dan halimah
Maksudnya di ayat ya bila bahwa dia datang dengan yang lima itu adalah nasi al ma'ruf di atas ya ma'rufnya yang diketahui, akurannya yang sudah diketahui. Jadi tiba karena mengikut. Poni anak tanggi, karena maksudnya tanggi fil fatihah di dalam surah fatihah mana turunnya ijaz itu adalah ya, ketergantungan kelemahan ya, kelemahan makhluk terhadap ya, Tuhannya. Jadi ketergantungan kelemahan makhluk terhadap Tuhannya. Itu mana tun ijazah. Wa min sama dan dari sana wajib pak wajiblah. Walau kalau tidak sunat diwajiblah ia tertib sekalipun di luar sholat. Sekalipun di luar sholat mesti tertib. Jadi dari bismillah sampai walau kalau mulai tukar-tukar. Kalau akhir waktu kalau dia takdirkan tetap beriman yang duluan amdan sengaja bismillahirrahmanirrahim pada salat kira waktu pada macamnya pada simak ijma muhat wajib menyempurnakannya malam yang tidak lepas suruhan semasa masanya perisanya tidak panjang secara urut wailah tidak panjang istana maka dia dari Allah.